104,5 FM Radio Bahanawi, Radio Keluarga Anda. Family Radio, Radio Keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Ketemu lagi sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Nah, seperti biasa ya, Cindy bakal nemenin Sobat Bahana dari jam 8 sampai nanti jam 10. Pastinya Cindy gak sendirian ya, Cindy bakalan ditemenin sama adik-adik dari TK Anggrek. Nanti kita kenalan satu persatu ya. Nah, dan kita bakalan menyaksikan beberapa persembahan nih dari adik-adik dari TK Anggrek ya. Edisi hari Minggu ya, tanggal 21 Mei 2023. Nah, buat Sobat Bahana nih yang pengen menyapa-nyapa mungkin adiknya yang ada di sini sekarang gitu ya, boleh banget loh ya, WhatsApp juga boleh di 085-6345-4545 ataupun di sosial media kita di Facebook Bahana Ngawi maupun Instagram Twitter di @bahana_ngawi, ataupun Sobat Bahana juga bisa nonton visual kita ya lewat aplikasi Xpace Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Oke, langsung aja ya, Cindy pengen kenalan dulu nih sama adik-adik dari TK Anggrek. Halo, selamat pagi. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, otak cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wah, ini semangat semua ya. Sudah sarapan semua ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah. Ini sudah mempersiapkan diri ya, udah untuk menyanyi, untuk hafalan, untuk bercerita. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, langsung aja yuk, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo sahabat Bahana Ngawi, perkenalkan kami dari TK Anggrek Wangun Harjo, Dusun Waro, RT 04 LW 01. Kita akan menampilkan beberapa tepuk lagu dan surat-surat hafalan surat dari anak-anak TK Anggrek. Ya, tepuk semangat dulu ya, biar kita lebih semangat, oke? Okay? Yuk, tepuk semangat. Hu, hu, ha, ha, hu, ha. TK Anggrek, ole, ole, ole. Oke, okay, oke, okay. Pintar, solih, solihah. Sebelum kita apa? Melakukan kegiatan, biar apa yang kita lakukan itu menjadi berkah, bermanfaat. Kita apa? Jadi kita lakukan apa dulu? Berdoa. Silakan dipimpin Mbak Lala, silakan berdoa dulu, berdoa sebelum belajar. Mari teman-teman. Mari teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahum ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyunus samawati wal ard wa la ya'uduhu amin. Alhamdulillah. Coba, masih ingat gak tepuk TK anggrek ceria? Yuk. Masih. Coba diulang ya. Masih. Tepuk TK anggrek ceria. Semangat, semangat, kreatif, inovatif. Oke. Alhamdulillah sudah berdoa. Kita akan menampilkan hafalan surat dulu ya. Iya. Menghafal surat Al-Ikhlas kepada Ananda, Dia, Kahilda, Azam, silah dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya surat Al-Fil, dipersilahkan kepada Ananda Lala, Paradina, Kinsu, Elpina. Kinsu, Kinsu sini, Kinsu tengah, Dina sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaitahum fi salah alaib taylon ababi talmin bijarotim min sijil faja'alahum ta'afim ma'ul. Selanjutnya surat Al-Lahab kepada Ananda Farid, Ananda Ardan, dipersilahkan. Aku, Bu.
Iya. Maju sini, Nak. Silakan Mas Aden sama Mas Farid silakan maju ke depan. Maju dulu, Nak. Alahab ya. Masih hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma'ahna anhu maluhu wa makasab. Saya selana ronda talahab. Wa mro'atuhu kamalatal khatab. Fijidiha hablum mimasyad. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Tepuk ikan. Sekarang dilanjut dengan hafalan doa kepada Ananda Dina, Ardan, Kak Hilda dipersilahkan. Doa kedua orang tua, Kak Hilda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sekarang dilanjut doa sebelum tidur kepada Ananda Elvina, Asam, Kenzo dipersilahkan. Long little lady. Tengah, ini tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nuzur. Alhamdulillah. Sekarang dilanjut doa masuk masjid dan keluar masjid kepada Ananda, Lala, Dia, Farid, Ardan. Berdiri. Kinsu sudah. Yuk silakan dipersilakan Ardan, Farid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tahli abwaba min rahmatik. Doa keluar masjid. Allahumma tahli abwaba min fadlik. Alhamdulillah. Coba tepuk dulu. Tepuk apa ya? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Nah, sekarang kita lanjut. Coba ini kan ada ya, teman-teman sayang enggak sama nabi kita? Sayang. Sayang ya. Ini teman kita mau menampilkan namanya Kahilda. Silakan Mbak Kahilda. Ayo dipersilakan sama Mbak Kahilda. Mbak Kahilda mau bersolawat sama Mbak Lala, yuk sini. Solawat bareng. Ayo. Dari musik bisa nggak? Ada musik. Ayo silakan Mbak Hilda. Iya. Ayo. Ah, sini mundur sini, Nak. Ini dulu. Heeh. Ya. Silakan Kak Hilda, Lala. Ya man fi qalbi karamatulina, ya man alafta quluban bil islam, ya habibi ya syafi ya rasulullah, bi ummi wa abi hadaitu ka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi Habibia Muhammad, ataita bi salamil waluda Muhammad. Habibia ya Muhammad, ya rahmatalil alamin, ya Muhammad, ya man halaita hayatan bil iman. Ya man awata quluban bil Qur'an, ya habibi ya syafi ya rasulullah, wa bi ummi wa abi hadaituka sayyidi salatu wa salam alaika ya nabi. Itu tadi penampilan dari adik-adik TK Anggrek. Nah, ini tadi yang nyanyi namanya siapa tadi?
Lala sama Kahilda. Kahilda, umurnya berapa tahun, Dek? 6 tahun. 6 tahun. Wah, seneng ya, seneng nyanyi. Tahu Maher Zain berarti ya? Suka sama lagu itu. Tadi judulnya apa sih lagunya? Rahmatan lil alamin ya? Selawatan Habibiyah. Oh, selawatan Habibiyah. Oke, nanti mau nampilin sesuatu lagi ya teman-temannya ya. Oke, nah buat Sobat Bana nih, itu tadi penampilan dari sebagian dari adik-adik TK Anggrek ya. Nanti kita bakalan dikasih persembahan lagi nih sama adik-adik TK Anggrek. Jadi buat Sobat Bana nih ya, adik-adiknya biar istirahat dulu, capek kayaknya habis nyanyi tadi ya. Oke, buat Sobat Bana kita break dulu ya. Jadi buat Sobat Bana jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak. Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Hah? Ngerayu ya? Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini. Mau nambah lagi? Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong? Ini loh mas, dikasih bawang. Hah? Bambang? Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang. Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Cuma 1 tahun bisa langsung kerja. Emangnya bisa, guys? Pasti bisa lah. Cuman di Wellness Education Center yang kuliahnya hanya 1 tahun dan langsung kerja. Wellness Education Center punya banyak jurusan loh. Ada perkantoran ekspor impor, informatika game developer, sekretaris public relation, desain grafis multimedia, perpajakan, dan juga jurusan kekinian, sosial media, digital bisnis. Saya Torina Kartika Cahyani, saat ini bekerja sebagai teller. Saya Kevin Oktaviandra, saat ini bekerja sebagai Customer Service Officer. Saya Aprilia Cahdewanti Putri, direkrut kerja sebagai Admin Perpajakan. Saya Aldila Karisma Putri, saat ini bekerja sebagai Accounting. Ada juga jurusan eksekutif, Digital Marketing namanya, dengan jaminan kerja 100%. Hah? Jaminan kerja 100%? Beneran nih? Ya elah, dengerin dulu, nih buktinya. Saya, Kevin Evira Wikayati, jurusan Digital Marketing Customer Service and Communication, bekerja sebagai seller. Saya Arinina Dewi Yansa, sebelumnya saya sudah direkrut bekerja sebagai seller. Tunggu apa lagi? Kunjungi websitenya di www.awarenesseducation.com. Kampusnya ada di Jalan Tamrin, nomor 35A, Kota Madiun. Telepon 0351-483-778. Awareness Education Center, Digital Business and Social Media Campus. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Wala-wala, panen Brambang kok. Jus tenan Kang Sarjani ki, resep iki apa to, Kang? Ngene lho yu, Brambang kuwi iso kaya ngono kuwi mergo tak semprot nganggo pupuk cair KCC. Oh, sampean ki nganggo pupuk KCC. Iki pupuk cair KCC khusus kanggo Brambang. Oh, ngono to, Kang? Lah, khasiate kanggo Brambang apa to, Kang? Khasiate umbi Brambang tambah padet, luwih bobot, luwih bunder, lan luwih recet kelire. Sakliyane kuwi, tanduran Brambang ora gampang kena penyakit mboler, busuk umbi lan blorok. Lah nek dicampur karo pestisida kuwi iso nambahi kekuatane. Ngono, iya. Lah nganggone piye, Kang? Jupuk 8 tutup botol KCC, dicampur banyu
15 liter terus disemprot ke tanduran brambang saben esok telung dino pisan awet umur 10 dino nganti meh panen. Walah, gur ngono to resep rahasiane sampean? Suwon yo, Kang. Pupuk cair KCC sumadyo dateng toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono Guaran Gabusan Jati Bluro. Toko Sabar utawi Pak Jarwo ngajeng Balai Desa Simo Kratenan Grobogan. Toko Ude Artika utawi Mbak Artika Dolok Rejosari Kratenan Grobogan. Atos-atos pupuk KCC Astro ingkang asli tertulis produksi CP Gemolong Suci tutup berhuruf timbul KCC Astro lan nomor pendaftaran. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati. Halo Ari Irham. Halo halo halo. Sesi tanya jawabnya kita mulai ya. Ayo. Dengar-dengar ada yang lagi happening nih. Ada dong. Gue lagi suka banget sama kopi yang ini. Rasanya happening banget. Oh, yang lagi banyak diminum orang-orang itu. Bukan, yang ini New Hits Soulgits. What? Ngegigit? No. New Hits Soulgits. Oh. Top kopi gula aren baru. Top kopi gula aren? Iya. Ini kopi happening gue. Kopi dan susu di blend gula aren yang legits. Tempting banget. Wah, jadi pengen nyobain top kopi gula aren. Cobain dong. Ribet kan bikinnya? Enggak dong, kapanpun kamu mau, tinggal bikin. Jadi deh, gak perlu ngantri, gak perlu nunggu lama juga. Wah, penting banget tuh. Selain itu, kamu juga bisa tambahin boba, marshmallow, es krim. Kreasiin sesukamu deh. Wah, cobain lah. Cobain dong, ayo. Wih, happening banget rasanya. Gimana? Enak kan? Ini enak, enak sih, kan? Enak. Eh, tunggu. Huh? Kok jadi gue yang interview ya? Nah, iya juga ya. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Mau ngehits, try it. Dari Wings Food. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio. Yang pasti dengar dan pasti hati. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya, tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga gak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Hehehe, tanggung jawab lo ya kalau kita gak juara. Ya, gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjilnya jangan yang tanggung-tanggung, cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedap. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati. Oh, so sweet, bikin melting. Ya, elah, nonton Korean drama aja baper deh. Ya kakak, abis ikonnya bikin melting. Mau yang melting? Nih, gue kasih yang bisa bikin lo tambah melting. Hah, apaan? Ini dia, Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak baru. Wah, mau. Coba ini, pedasnya ayam buldak dan gurihnya keju berpadu di mie yang kenyal. Sensasi cheesy and chewy noodle-nya debok. Tuh kan, atur sendiri level pedasnya. Tuang satu atau tuang dua. Oh, mau pedasnya. Bener kan? Cuma Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak yang bisa meltingin momen di setiap suasana. Kamu mau? Siwon! Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. Omas sedapnya. Cobain ya. Dari Wings Food. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati. Biasakan bersih.
seri di hati. Bahana Radio, Radio Keluarga. Sempat kembali MFM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Nah, kita masih barengan sama adik-adik dari TK Anggrek nih, kelompok 2 ya. Oke, Cindy pengen menyapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat. Oke, sekarang mau menampilkan apa nih di sesi yang kedua? Mau nampilin apa? Ada yang nyanyi? Ada. Ada yang cerita? Ada. Ada. Oke, berikan tampilan yang terbaik ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Halo sahabat Bahana Ngawi, masih bersama TK Anggrek. Kita akan menampilkan beberapa keunggulan dari TK Anggrek. Dari sahabat Bahana, Ananda Kila akan menampilkan cerita. Silakan Ananda Kila dipersilakan ke depan untuk membacakan cerita dengan judul Dengan Sahadat. Yuk. Yang lain silakan duduk. Yang lain silakan duduk. Yang lain silakan duduk dulu. Silakan duduk. Yang lain duduk boleh duduk. Yang lain silakan duduk dulu. Sini sayang. Salam dulu. Assalamualaikum. Halo sahabat Bahana Ngawi. Saya mau bercerita. Dengan judul Sebuah Persaksian Dengan Sahadat. Pada libur tengah tahun, Ali dan Hana diajak ayah ibunya berlibur ke rumah kakek. Rumah kakek berada di lereng gunung, udara di sana dingin dan sering hujan. Memasuki desa, hujan turun dengan lebat, kilat pun menyambar diiringi suara petir yang keras. Ali dan Hana ketakutan, tapi ibu dan ayah tampak tenang dan terus bersikir. Ayah dan ibu kok tenang-tenang saja, padahal tadi petirnya keras sekali. Allah. Wah, hebat Hana tadi, ketakutan sekali ya.
khawatir petirnya menyambar mobil kita. Anak-anak semua itu adalah bukti kekuasaan Allah. Maka semua yang terjadi kita harus siap menerimanya. Pasrah dan bersaksi bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah. Berlindunglah kepada Allah. Nah, ingatkan kalian apa yang harus diucapkan dan lah dalam bersaksi bahwa Allah adalah sesembahan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, itu tadi penampilan dari Kak siapa nih namanya tadi? Kila. Kak Kila yang bercerita tentang apa tuh tadi? Kesaksian bersyahadat. Oh, kesaksian bersyahadat. Alhamdulillah ya. Apa namanya itu Kak Kila sudah bercerita kepada kita. Semoga kita mendapatkan manfaatnya ya. Kita bisa belajar dari apa yang diceritakan sama Kak Kila gitu. Nah, buat sobat Bahana nih yang pengen menyapa mungkin adik-adiknya, mungkin bahkan anaknya atau tetangganya ada di sini gitu ya. Boleh banget loh menyapa lewat WhatsApp di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook Bahana Ngawi maupun Instagram Twitter di @bahana_ngawi. Dan sobat Bahana juga bisa nonton visual kita ya. Kita sudah bisa visual nih Radio Bahana FM Ngawi, enggak cuma bisa didengerin tapi kita juga bisa dilihat juga ya lewat Xbox Radio maupun live streaming ya. Sekarang kita lagi live streaming di YouTube di Bahana FM Ngawi. Oke, selanjutnya kita bakalan nampilin apa lagi nih, Bu? Mendongeng. Oke, kita bakalan persiapkan diri yuk. Kita akan mendengarkan dongeng dari salah satu adik di dari TK Anggrek ya. Yuk, langsung kita kenalan dulu deh, yuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oh, tadi udah tampilin udah tampil ya tadi ya? Oke. Sekarang mau mendongeng ya? Wah, oke. Nih, Kak Cindy siap nih mau dengerin Kak Lala ini berdongeng ya. Yuk, sudah siap? Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, namaku Tihmi. Aku si tikus imut. Si tikus juga musuh petani karena si tikus suka memakan padi. Si ular juga memusuhiku karena si ular mau memakanku. Lari, lari, lari. Alhamdulillah, si ular tidak jadi memakanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh tadi yang gak jadi dimakan? Apa tuh? Kesini pengen tahu nih.
Tikus. Oh, tikus. Oh, sukanya kartun tikus ya, Mickey Mouse ya? Oke, nah What's Up Dana itu tadi sebuah dongeng yang ditampilkan oleh Kak Lala. Oke, apakah ada penampilan lain lagi? Iya, membaca puisi. Oke, tadi sudah berdongeng, sudah bercerita. Sekarang ada penampilan puisi nih dari Kak siapa nih? Kak Zaki. Kak Zaki, wah sekarang cowok. Wow, cowok baca puisi nih, keren loh. Keren, udah ganteng bisa baca puisi. Wah, wajahnya seperti bule ya. Oke, sudah siap. Ini namanya siapa? Kak Zaki ya? Kak Zaki, nanti mic-nya ditaruh di mulut ya, biar kedengeran suaranya, kedengeran. Oke? Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Halo sahabat Bahana Ngawi. Halo sahabat Bahana Ngawi. Namaku Zaki dari TK Anggrek. Aku mau baca puisi berjudul Guru. Guruku, kau adalah tinta memberi terang dalam guru kau adalah tinta yang melukis indah lembar hidup kami yang kosong. Kau adalah tinta yang melukis, kau adalah pelita memberi terang dalam gelap kami. Kau adalah tinta yang melukis indah lembar hidup kami yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nih buat Kak Zaki nih. Wah, keren sekali. Oke, itu tadi puisinya, judulnya Guru ya Mas ya? Iya. Nah, itu latihannya berapa lama? Coba Kak Zini pengen ngobrol dong, dipegang dulu mic-nya. Malu ya? Malu ya? Jangan malu. Oke. Nih latihannya hafalannya berapa lama, Mas? Hafalannya berapa lama? 2 hari. Wih, 2 hari doang udah bisa hafal ya? Wah, pinter sekali. Oke, besok-besok udah mulai bisa bikin puisi enggak? Bisa? Wah, nanti kalau pengen tahu nih, ini kan tadi kan puisinya guru ya. Guru favoritnya siapa nih kalau di TK? Siapa? Siapa? Bu Risma. Bu Risma yang ini. Kirain yang ini. Ini sama ada Rismanya juga. Oke, terima kasih Mas Zaki. Nah, selanjutnya nanti kita bakalan tampilin lagi nih ya buat Sobat Bahana, penampilan dari adik-adik TK Anggrek. Ini multi talenta semua ya. Tadi udah bisa bercerita, mendongeng, bahkan hafalan, dan juga berpuisi. Cowok lagi, ini jarang banget ya cowok berpuisi itu ya. Oke, buat Sobat Bahana ini ada penampilan lagi? Oke, ini masih ada penampilan lagi nih. Gimana coba kalau Sobat Bahana pengen anaknya bermulti talent, bisa daftar ke TK Anggrek ya habis ini. Oke, buat Sobat Bahana langsung aja yuk, penampilan dari siapa nih? Maradina, silakan. Maradina, wah ini sudah izin. Malu. Gak usah malu. Nah, ini cuma sama kakaknya doang kok. Oke. Oke. Okay. Ayo berdiri yuk. Silakan berdiri Maradina. Berdiri yuk. Diri. Wah, namanya Kak Faradina. Wah, namanya Indul. Keren sekali. Panggilannya siapa? Indul. Oh, wortel. Namanya siapa? Nama kamu. Gak usah takut, kakaknya gak makan orang kok itu. Okay. Emang kakaknya nakutin? Oh iya, enggak kan? Kakaknya cantik loh. Ya, gak usah okay. Takut. Mau yang nonton cuma kakaknya doang. Oke? Oke ya. Oke. Yuk, Kak Sini pengen kenalan dulu, namanya Faradina, panggilannya siapa? Dina.
Dina. Dina, ini yang ngajak ngomong di depannya loh, bukan di sampingnya loh ini. Oke, sekarang mau nampilin apa? Cerita tentang sayur wortel. Oh, bercerita tentang sayur wortel. Oke, sudah siap? Siap. Oke, gak usah takut, coba gak usah takut. Wah, ayo. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, namaku Dina. Dari TK Anggrek. Aku mau bercerita loh. Ayo, silakan. Namaku wortel. Aku kue warna oranye. Rasanya segar. Aku sehat untuk mata dan badan. Sehat, kuat. Lihat kakaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah nih buat Kak Faradina. Terima kasih sudah bercerita tentang wortel ya. Tapi ngomongin wortel, Kak Faradina suka wortel? Suka. Semuanya suka wortel? Suka. Selain wortel nih sukanya apa? Selain wortel deh. Sayur apa? Sayur apa yang anak-anak? Brokoli. Oh, brokoli. Masuk sini. Kamu sukanya apa, Mas Zaki? Wortel. Terus apa? Buah sukanya apa? Sini. Biar kelihatan sini. Sini, Nak. Sini. Nah. Kamu sukanya apa, Mas Zaki? Wortel. Terus apa lagi? Sayur kangkung. Sayur kangkung. Ibunya sering makan. Masak sayur kangkung. Wah, ini tadi sarapannya sayur kangkung. Oh iya. Oke, Mbak Sotwana, ini lucu sekali ya, sudah bisa bercerita tentang manfaat dari sayur wortel gitu ya. Sayur wortel tuh bagus untuk apa, Nak? Untuk mata. Jadi jangan sampai kayak Kasini ya, pakai kacamata kayak gini, karena kurang makan sayur wortel. Nanti kalau sering makan sayur wortel, nanti matanya jadi sehat, jadi jernih. Oke, thank you banget buat Kak Faradina dan juga semuanya. Sudah ada penampilan lagi? Masih. Bermain perang. Oke, langsung aja yuk. Ini ada penampilan lagi dari adik-adik TK Anggrek. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Pahit, Elpina, Azam, Aska, Arsi, dipersilahkan. Oh, ini dulu. Berbet ini dulu. Elpina sama mana? Elpina sini. Iya, sebentar ya. Berbet ini dulu. Elpina sini. Yuk silakan. Stop. Jangan bertengkar. Kamu ingat hadis ini? Hadis apa, Kak Arsi? Hadis. Jangan suka marah. Silakan hadisnya.
Gimana? Coba temennya dikasih tahu dong. Edis jangan suka marah. Latak dombala kalajana. Latak dombala kalajana. Janganlah suka marah. Surga bagimu. Terus hati siapa? Kasih sah? Adis kasih sayang. Malayarham layurham. Malayarham layurham. Barang siapa yang tidak menyayangi teman, maka tidak akan disayangi. Dah. Gak usah takut ya. Kayak biasa di sekolah itu loh. Kak Cindy itu loh gak makan orang, gak gitu orang loh ya. Oh, coba kita berani gitu loh. Oke. Okay? Oke. Okay. Itu tadi ya persembahan dari Kak ini drama ya? Drama dari Kaska, terus kemudian juga Kak siapa nih? Aduh, gak bisa lihat nih Kak Cindy namanya. Kak Elvina, Kak Arsi. Terus siapa lagi nih? Aza, Kak Aska sama Kak Fari. Di sini semua. Oh, di sana, di sana. Oke, itu tadi penampilan yang sangat luar biasa ya. Memberikan hadis-hadis yang jangan suka marah. Terus kemudian juga hadis kasih sayang juga gitu ya. Apakah ada penampilan lain lagi? Ya. Coba Kak Cindy dikasih tahu ya. Mbak Arci kan mau menyanyikan ya. Coba Mbak Arci kita buktikan kita bisa menyanyi ya. Oke? Oke, ya, silakan. Okay. Mbak Arci mau menyanyi apa? Ibu kita Kartini. Silakan Mbak Arci. Ibu kita Kartini. Putih sejati. Putri Indonesia haru namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kita Kak Arsika. Nah itu tadi penampilan sesi yang kedua ya, penutup dari Kak Arsi menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nanti kita lanjutkan lagi nih ya buat adik-adik dari TK Anggrek, biar istirahat dulu, biar ada jeda dulu ya, biar nafas dulu kayaknya, udah mulai lapar kayaknya ya. Oke, buat saudara jangan kemana-mana ya, pastinya sampai nanti jam 10 sini bakal nemenin Sobat Bahana masih di ajang dunia anak. Ingin buat iklan visual tapi bingung kemana buatnya? Percayakan aja pada Ongko Advertising Outdoor and Indoor Digital Printing. Mengapa harus ke Ongko? Hasil produk Ongko jawabannya. Desain istimewa, hasil cetakan lebih halus dan tajam dengan resolusi tinggi karena didukung dengan peralatan yang berkualitas. Ongko Advertising menerima pesanan pembuatan baliho, banner, spanduk, one way vision, stiker, neon box, reklame sablon, umbul-umbul, huruf timbul, eksterior dan interior, juga stiker cutting, label makanan tanpa ribet gunting-gunting. Ongko Advertising di Jalan Basuki Rahmat 57 Ngawi, telepon 0351-707-440, solusi pasti kebutuhan iklan visual Anda. Pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata prima netra Pak?
Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa, Bu. Tetes mata Primanetra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Primanetra. Tetes mata Primanetra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Primanetra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Primanetra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Bahana FM Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Buat kamu yang ingin kuliah, cepat kerja, atau kamu yang baru lulus sekolah tapi masih bingung mau lanjut kemana, yuk langsung daftar aja di kampus Wareness Education Center Madiun. Wareness Education Center adalah sebuah lembaga pendidikan program profesi 1 tahun siap kerja berbasis komputer yang saat ini dikenal sebagai Digital Business dan Social Media Campus. Telah meluluskan lebih dari 30.000 alumni dan bekerja sama dengan 1.842 perusahaan mitra kerja berskala nasional maupun multinasional. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika kamu kuliah di Wareness Education Center. Di antaranya, waktu kuliah singkat hanya 1 tahun. Biaya sangat terjangkau dan bisa diangsur. Kurikulum aplikatif ke dunia kerja. Banyak mitra kerja perusahaan ternama. Dan masih banyak keuntungan lainnya. Jika saat ini kamu masih menunggu hasil tes UTBK SNBT 2023, kamu juga bisa loh sekalian mendaftar di Wareness sebagai alternatif. Dan jangan khawatir, jika kamu diterima SNBT, maka biaya daftar ulang akan dikembalikan 100%. Caranya cukup mudah, yaitu tunjukkan kartu peserta UTBK SNBT 2023 saat mendaftar, melakukan pendaftaran dan daftar ulang paling lambat 5 Juni 2023 dengan membayar angsuran pertama 1 juta saja, berlaku untuk semua jurusan reguler. Wareness Education Center, Digital Business dan Social Media Campus. Kuliah singkat dengan biaya yang sangat terjangkau siap mengantarkan Anda sukses mendapatkan pekerjaan secara profesional. Selain itu, Wareness Education Center juga memiliki jurusan eksekutif yaitu Digital Marketing, Customer Service and Communication dengan jaminan kerja 100%. Jangan lupa, pendaftaran gelombang pertama akan ditutup tanggal 5 Juni 2023. Segera daftarkan diri Anda di kampus Wareness Education Center di Jalan Tamrin 35 Amadiun, telepon 0351-483-778 atau online di www.wearnesseducation.com. Pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupi ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo? Iso diwaca ning kemasane, Bu. Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak? Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh. Masa, Pak? Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan apik. Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak. Pupuk cair KCC sumadyo dateng toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro.
Joko Indra Mandala utawi Pak Jono Guaran Gabusan Jati Bloro. Toko Abdi Tani utawi Pak Peter Haryanto, Jalan Gajah Mada nomor 53, Wirosari, Grobogan. Toko Tambah Mulya utawi Pak Sohibi, Patih Mojorebo, Wirosari, Grobogan. Toko Tani Akas Lancar, Jalan Arteri Putat Purwodadi, Grobogan. Atos Atos, pupuk KCC Astro ingkang asli, tertulis produksi CV Gemolong Suci, tutup huruf timbul KCC Astro lan nomor pendaftaran. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Hai Jesse, rame banget ya di sini. Iya dong, semua orang kan suka sama dessert party. Jadi pengen cobain semua dessert di sini deh. Coba cupcake ini ah. Ini manis dan lembut. Iya. Tapi wangi loh kok, sama kayak cupcake ini sih. Gua pakai spray cologne dari Fresh and Natural. Emang ada wangi baru ya? Yap, ini wangi dessert collection dari Fresh and Natural. Spray cologne pink cupcake yang wanginya so sweet and cheerful. Perpaduan vanilla dan juicy fruits. Dan ada juga wangi berry macaroon, perpaduan vanilla dan mixed berries. Wow, so sweet banget. Oh iya, ada body washnya juga loh. Vitamin E-nya bikin kulit jadi lembab dan halus. Mandi makin fresh dan sweetnya seharian. Karena busanya so fluffy. Mau dong wangi sweet dessert collection-nya? Lo wajib coba ya, karena ini match banget buat kita-kita yang suka tampil all out. Indulge yourself with Fresh and Natural Dessert Collection. Be sweet, be you. Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Just baru, makin lengkap rasa buah dunia. Masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized. Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong. Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos. Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang. Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Bahana Radio, radio keluarga. Seratus sempat kembali FM Bahana Radio, masih barengan sama Cindy ya di ajang Bahana Dunia Anak. Nah, kita masih barengan lagi nih sama TK Anggrek. Jadi kita persiapkan diri nih di minggu ini, kita ya bersenang-senang barengan sama adik-adik dari TK Anggrek gitu. Oke, ini kayaknya muncul wajah-wajah baru ya, beberapa nih. Cindy pengen menyapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke,
Oke, bisa dada-dada nih ke kamera dulu. Halo. Oke, ini nih nanti mau menampilkan apa nih? Banyak ya? Mau nampilin banyak ya? Wah, hebat sekali nih adik-adiknya. Oke, buat Sobat Bana nih langsung aja yuk tanpa berlama-lama lagi ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yo, persembahan pertama kita nyanyi dulu nama-nama surat. Yuk, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Nama-nama surat di dalam Al-Quran. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Kafi 19, Maryam 20, Soleh 21, Al-Ahliyah 22, Al-Hajj 23, Al-Mu'min 24, Al-Nur 25, Al-Furqan 25, Al-Furqan. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Dilanjut nama-nama. Silakan. 25 nabi. Yuk, Kakak Fira, Faiz, Hafiz sama Kak Lala. Kak Lala. Lala mana Lala? Kak Lala masuk. Sini yuk, silakan dipegang minyaknya. Yuk sampai tiga. Gila, gila maju, gila. Gila maju. Dia. Dia mana dia? Silakan dia. Siapa? Oke, Kakak. Dia sini, gabung sama sini. Sini ya, dia. Jemput apa kuat? Mic-nya dipegang. Fira, mic-nya dipegang. Apa kuat? Apa? Yo. Dilihat kamera ya, oke? Yuk, silakan. 1 2 3. Adam Idris Nurdin, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail Ishak Yaqub, Yusuf Ayub dan Suhaib, Musa Haram Zulkifli dan Sulaiman Ilyas Ilyasyaf, Yunus Zakaria Yahya, Teman-teman, buat teman-teman kita yang sudah menang 10 malaikat. Sekarang 10 malaikat. Mari mangan. Dipersilakan maju. Sitik kepala kodok. Kardan. Dia. Kak Dia. Kak Arsi sama Kak Zaki, silakan maju ke depan gantian kan ya. Oh, sini gini ganti di belakang. Dia di belakang dulu, Nak. Sudah siap? Sudah siap. Yuk, 1, 2, 3. Mari menganal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Biarnya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Cipin Mika'il Lima
siapa yang bisa menyanyi nama-nama hari Senin, Selasa? Ayo silahkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Bandung, Jakarta, Surabaya, Demak, Banyuwangi itu nama-nama kota. Apa mau nyanyi apa Kak Zaki? Oh Kak Zaki silakan. Boleh ya? Oh balon tuh? Boleh. Ya, ayo nyanyi itu. Oh Arzi, Arzi mau nyanyi apa? Sini Arzi sama Kak Zaki. Pujian ya. Kita buktikan ya Bapak Kak Arden tuh bisa puji pujian. Oke. Arzi mau pujian. Oke oke, boleh boleh. Ya. Bola kami ataupun kami bosan. Ini kan? Ini semuanya kok pernah. Dia madep ke depan ya, menghadap ke kamera, oke? Oke. Aku ya, coba diulang. Allah Pangeranku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, kitab Al-Quran panutanku. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa, keempatnya zakat, kelima haji, wus-wus. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca Al-Fatihah. Allah Maha Pengasih tak pernah dilintasi orang yang sayangnya tak terbilang. Allah Maha tahu tak lagi tahu. Allah Allah la ilaha illallah. Allah Allah la ilaha teman kita Kak Lala tadi kan bercerita tentang apa itu tikus. Maaf Kak Kila yang bercerita tentang hujan dan petir tadi ya. Coba siapa yang bisa doa ketika ada hujan biar airnya itu bermanfaat. Oke oke, silakan yuk silakan. Oh Kak Arzi, Kak Lala, Kak Kila, Kak Zaki silakan. Aku maju ke depan yuk, lihat kamera sini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shaiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasanna khotibati. Makasih buat teman-teman. Hari ini seneng gak ya teman-teman? Seneng kenapa? Seneng ketemu Kak Cindy atau seneng apa? Coba cerita sama kakaknya. Ayo. Senang kenapa? Senang. Senang kenapa? Karena bisa siaran di sini, senang. Iya. Happy? Wah, terima kasih sudah menampilkan yang terbaik di pagi hari ini. Wah, Kak Cindy juga senang sekali loh ketemu Kak Kila, Kak Fira, Kak Arsi, terus Kak Zaki, terus siapa lagi tuh yang di belakang? Kak Sidik. Oh, Kak Sidik dan Kak Ardan. Kak Ardan. Kak Farid. Kak Farid. Faiz. Wah, ini banyak. Ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua nih. Semoga menjadi anak yang soleh-soleh kaya. Amin. Nah, itu tadi persembahan dari adik-adik TK Anggrek yang luar biasa ya, menampilkan bakatnya. Ada yang bercerita, ada yang menyanyi, ada yang mendongeng, bahkan ada yang bisa menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan hadis. Wah, keren sekali. Thank you banget ya. Oke. Nah, saudara itu tadi persembahan dari TK Anggrek ya. Tuntas sudah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Minggu depan sini bakalan balik lagi pastinya dengan TK yang ada di Ngawi selanjutnya. Jadi buat saudara kalau pengen join gitu ya, pengen tahu nih TK yang ada di Ngawi penampilannya seperti apa gitu ya, bakalan mampilkan apa. Jadi sobat Bahana pantengin terus setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Jadi saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.